Iya, itu merupakan salah satu penyebab penyakit hipertensi. Kenapa sih stres itu juga salah satu penyebab penyakit hipertensi? Hipertensi, hipertensi terus dari kemarin. Emangnya ada apa sih? Oh, itu aku nggak sengaja lihat di internet tentang artikel hipertensi. Nah. Oh. Udah, ngerjain tugas itu di bawah santai aja. Ya udah, sini kita bantu. Main game terus, Dek. Mending jogging aja yuk. Iya, kalau kita kurang gerak itu penyebab hipertensi juga kan, karena salah satu faktor orang dapat terkena tekanan darah tinggi adalah kurang bergerak dan beraktivitas. Iya, selama kita bergerak dan membuat jantung berdetak sedikit lebih cepat atau membuat kita bekerja lebih untuk bernapas, itu dapat membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Lagian, sujud aja lu, ini juga gue mau jogging. Sering berolahraga dan mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk dengan tanamkan kebiasaan-kebiasaan baik agar terhindar dari penyakit hipertensi. Selamat Hari Hipertensi Sedunia 2018.